Hai, saya Anthony di sini. Dan ini? Hai, saya Nada di sini. Saya belajar sampai SPM. So, after SPM, I join company lah. So, I kerja kilang. Tempoh saya kerja kilang adalah dekat 20 tahun lah. So, sebelum ni, I kilang saja. Saya tak ada idea untuk pergi mana-mana tempat lagi. Lagi-lagi business. Business I tak berapa minat sebab kena banyak sebang kan. So, I tak berapa minat. And then, bila mai satu time, company semua drop. I plan nak pergi Singapore. Tapi time tu, I pergi Singapore, kerja pun susah dapat. I patah balik, saya punya wife, dia start business buat makanan. So, saya pun ikut dia, tolong dia buat makanan. Tapi buat makanan pun pernah dah. Kita jual petang, tapi start pagi, kena prepare. Pergi market lah, prepare barang lah. So, kerja penat, tapi untung pun boleh-boleh lah. And then, I dapat kerja balik kilang. So, I start tu, I join kilang, I buat kerja kilang. Ini dia buat macam biasa. Dia cari alternative brand. Dia tak suka kilang, dia buat business. Kenapa kamu menjadi ejen Kowei? Okay. Bila I punya wife, dia kan suka business kan. Dia join satu-satu-satu. So, last dia jumpa satu business nama Kowei. So, dia pun minat. So, dia panggil saya pi ikut dia. Saya tak minat. So, first, bila sembang kan, saya ikut dia. So, manager sekarang, Fidaus, dia explain semua benefit dia. So, I pun dengar-dengar, I dengan sebelah hati saja, I kata, you minat ke lah, you buat. I beritahu bini, ya. You minat ke lah, you buat. I tak minat. Okay, bini pun jalan. First month saja, dia buat dapat 3,000 lebih. I kerja kilang, pagi pergi, malam balik, I dapat tak sampai 2,000. I tengok, ini betul ke? So, second month, I tolong dia sikit. Sikit, dia punya gaji sudah 4,000 lebih. I pun 24 jam letak sudah lah. Sebab saya tahu, 30 hari I kena pergi kerja. Kalau rumah ada apa-apa, happy punya barang ke atau sedih punya barang ke, I kena ambil cuti. Cuti pun susah dapat. So, I kena banyak susah sana. Tapi dia senang-senang. Pagi bangun, pergi market, hantar anak pergi sekolah, balik. Masa duduk goyang kaki tengok TV, duit masuk 4,000. So, I pun letak 24 jam. I follow my wife. Kami dua betul-betul 100% fokus. Kita buat dan kita memang dapat apa yang saya tak imagine lah, semua jadi. Saya kerja kilang, saya punya gaji tak sampai 2,000. Ada yang lain kilang ada sampai 2,000 lebih pun ada. Tapi saya tak pernah dapat 5,000, 6,000 tak pernah dapat. Tapi masuk COVID, dalam satu bulan saja saya dapat 10,000 lebih. Saya jam. Itu income macam mimpi lah. Satu bulan dapat 10,000 lebih. Itu 10,000, saya kena kerja kilang kalau 4 bulan, 5 bulan kena tunggu. So, kita fokus. Saya punya hutang, saya punya problem, semua sudah settle. Dan saya dapat apa yang saya impian. Okay, first time, bila saya masuk join Kowei, kita buat semua. Kita pi door to door. Kita masuk kampung, kita pi door to door. Masuk taman, kita pi door to door. Naik flat, door to door. Lepas tu, kita pi pasar pagi, pasar malam. Kita pi depan bank, kita buat buka booth. Dan kita buka booth dekat Tesco. Dan kita buat CRM. Existing customer, kita pi follow up. Kita bagi tahu dia, kita bagi gift. And then, lagi satu last, kita buat melalui online. Facebook, WhatsApp, semua. Kita post saja. Sehari ini sebelum MCO. Lepas MCO, kita sudah kurang, kita tak boleh keluar kan. So, kita hanya fokus CRM dengan Facebook dan WhatsApp. Apa lagi kamu ingin mencapai dengan bidang Kowei? Okay. Sebelum tu, saya beritahu, bila I suka kereta. So, bila I jumpa kereta mewah macam BMW ke Mercedes ke apa-apa kereta, I pergi dekat, I ambil gambar. Dan masuk Kowei, I punya mimpi itu sudah jadi nyata. Dalam 1.5 tahun, kita punya consistent hard work, I boleh capai satu kereta mewah Mercedes E250. Dan saya nampak, dulu saya pergi kerja kereta orang lain tangkap gambar. Sekarang orang lain main kereta tangkap gambar dekat kereta, I rasa macam macam surat sukses lah. So, tahun lepas saya join Kowei 2019, 2020 I sudah capai first impian kereta. 2021 ini tahun saya fight manager dan saya akan jadi manager dan akan capai wife-nya impian, iaitu sebuah rumah. Dan next year,
2022, kalau ini semua okey, apa yang planning semua jadi jalan lancar, akan ambil satu kereta squad lah. COVID change my life. COVID change your life. COVID change our life. Happy, healthy always.